Ya pemirsa, pada perayaan Natal tahun 2018, Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menyambangi 6 gereja di Kota Jambi. Pada kunjungannya bersama unsur Forkopimda, Dr. Maulana tampak dengan kasih berjabat tangan dan berpelukan bersama para jemaat yang merayakan Natal. Guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan kedamaian dalam beribadah, pada perayaan Natal tahun 2018, Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menyambangi 6 gereja di Kota Jambi. Pada kunjungannya bersama unsur Forkompinda, Dr. Maulana tampak dengan kasih, berjabat tangan, dan berpelukan bersama para jemaat yang merayakan Natal. Pada kunjungan di salah satu gereja, yakni Gereja Marturia, tepat di depan KONI Provinsi Jambi, Dr. Maulana turut bertemu dengan Kapolda Jambi Irjen Pol Muklis AS yang juga meninjau perayaan Natal di Kota Jambi. Dr. Maulana mengatakan perayaan Natal tahun 2018 di Kota Jambi berjalan kondusif dan damai. Pada kesempatan ini, Dr. Maulana berharap kepada seluruh umat Kristiani terus menjaga ketertiban dan kesatuan NKRI pada damainya Natal. Saya mewakili pemerintah Kota Jambi, Pak Wakapolres, Pak Dandenpom, Pak Kajari, dan tim berkeliling ke titik-titik tempat peribadatan jemaat yang melakukan perayaan Natal. Kami meninjau semua petugas kami, baik dari unsur TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, semua dalam kondisi siap, siaga, waspada, menjaga kenyamanan dan ketenangan proses peribadatan yang berlangsung di seluruh Kota Jambi. Kenam gereja yang disambangi oleh Wakil Wali Kota Jambi pada hari pertama perayaan Natal tahun 2018, yakni Gereja GKPI Palmera, Gereja Marturia, Gereja HKBP Kebun Kelapa, Gereja GPDI KONI, Gereja GKPI, dan Gereja Metodis Indonesia Moria Jambi. Khalifah Marco, JEK TV melaporkan.